Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Info hari ini dipetik dalam Obulan. Di Insta posting terbaru yang dimuat naik oleh istri kepada penyanyi Indi Lala, yaitu Fauzia Sarman, berjaya mencuri perhatian netizen. Menurut si posting tersebut, Fauzia dilihat berkongsi gambar lama dia dan suami. Foto itu telah mencuri tumpuan. Apabila Fauzia berkata akan ada selalu waktu yang dirindukan, namun tidak dapat berulang kembali. Di ruangan komen, rata-rata netizen mendoakan agar rumah tangga pasangan ini kekal bahagia. Beberapa hari sebelum ini, Fauzia dan Indi Lala dilihat keluar bersama dan melawat pelakon fasa sanda di hospital. Bukan itu saja, pasangan ini turut menghadiri konsert anak mereka, yaitu Sheila Amza di KLCC. Terdahulu viral kisah mengenai seorang penyanyi dan pelakon lelaki populer era 80-an dikatakan bernikah lagi, satu secara rahasia. Difahamkan istri barunya itu masih muda dan mempunyai perbedaan umur yang jauh dengan artis tersebut. Berikutan kontroversi tersebut, nama penyanyi Datuk Indi Lala dipetik oleh netizen. Netizen mendakwa Indi Lala merupakan individu yang sedang hangat diperkatakan itu. Sekian info hari ini dari Obulan.